Qala Musannif rahimahullahu taala, wa alam ketahui olehmu anna li salati, bahwa bersalawat, bahwa bagi salawat ala nabi, kepada nabi sallallahu alaihi wasallam, fawaida kasiratan, mempunyai faedah yang banyak. Minha di antaranya faedahnya adalah ma taqaddama zikruhu awal kitabi, apa yang telah lalu oleh sebutannya di awal kitab. Wa minha di antaranya lagi faedahnya adalah muwafaqatul abdi lillahi subhanahu wa ta'ala fi salati alaihi sallallahu alaihi wasallam. Wa ini ikhtalafatis salatani, yang pertama di antaranya adalah menyesuaikan hamba kepada Allah subhanahu wa ta'ala di dalam salawatnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sekalipun yang berbeda oleh kedua salawatnya itu. Ya, kita bersalawat sama Nabi, Allah bersalawat kepada Nabi, beda. Apalah artinya salawat kita dibanding dengan salawat Allah. Allah aja bersalawat, bagaimana kita? Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Allah dan malaikatnya salawat. Masa kita kagak salawat? Kurang idep. Udah diberi contoh sama Allah. Allah yang menciptain masih salawat. Masya Allah, betapa tingginya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa min hadi antaranya lagi faedah salawat muwafaqatul abdi malaikatullahi ta'ala fi salati, menyesuaikan seorang hamba ya kepada malaikat Allah ta'ala dalam bersalawat. Wa min hadi antaranya lagi salawatullahi ta'ala, salawat Allah ta'ala alal musalli, atas orang yang bersalawat mutlakon, secara mutlak. Ya. Allah bersalawat tuh kepada orang yang bersalawat kepada Nabi. Saking ridhonya Allah, masya Allah, saking senangnya Allah ya, kepada Nabi kita Muhammad SAW. Wa minha salatullahi ta'ala alaihi asran biwahidatin, dan diantaranya lagi salawat Allah ta'ala kepadanya, kepada orang yang salawat 10 dibalas dengan 1. Salat 10 dengan 1. Jadi dia 1 salawat dibalas 10. Masyaallah. Wa minha di antaranya salatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, salawat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini faedahnya kalau kita bersalawat ya. Ini bersalawat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Artinya Rasul pun enggak tinggal diam kepada kita. Rasul akan berikan bantuannya, syafaatnya kepada kita. Jadi sampai tuh kita berselawat kepada Rasul. Wa min hadi antara lil musalli asru asanatin, bagi orang yang selawat itu mempunyai, mendapati 10 kebajikan, kebaikan. Ya. Makanya kita kalau lagi salawat, baca salawat, jangan sampai ya, kita sini kan malam minggu acara salawatnya, jangan sampai ngobrol. Kamu ngobrol satu kata aja tuh ngobrol, lepas satu. Rugi gak kira-kira tuh? Rugi. Jangan biarkan kita ya kosong. Wamin diantaranya takfiru sayyati, menghapus segala kesalahan. Jadi kita salawat, dosa kita kehapus. Masya Allah. Apalagi tambah lagi udah salawat ribu-ribu, tambah lagi dengan khatam Quran. Masya Allah. Siapa itu pahalanya? Khatam Qurannya bukan satu orang, ratusan orang. Meminhan diantaranya Rabbu darajati, diangkatnya derajat. Ya, wa minha di antaranya sababun likifayatil muimmati fid dunya wal akhirati. Di antaranya sebab bagi ya dicukupkannya segala kepentingan-kepentingan pada dunia dan akhirat. Ya. Dicukupin, dipenuhin sama Allah lantaran baca selawat Nabi. Wa minha sababun limaghfirati dzunubi,
Di antaranya adalah sebab bagi diampunkannya segala dosa. Masya Allah. Diampuni segala dosa. Akhrajat Tirmizi mengeluarkan Imam Tirmizi wa hassana, dan ia menghasankan hadis itu, an Abi bin an Ubay bin Ka'ab, dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, kana adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iza zahaba sulusal laili, apabila pergi ya 2/3 malam, qoma, beliau berdiri. Faqala, lalu ia berkata bersabda, ya ayuhan nasu, wahai manusia, uzkurullah, zikirlah kamu kepada Allah, uzkurullah, zikirlah kamu kepada Allah, ja'atir rajifatu tatsba'uha radifah, telah datang tiupan terompah ya, tiupan pertama, tatsba'uha radifah, diikuti oleh tiupan kedua, ja'al mahutu bima fihi, datang oleh kematian dengan apa yang ada padanya. Ja'al mautu bima fi, datang kematian ya, serta apa yang ada padanya. Qala Ubay, berkata Ubay, fakultu, laku berkata, ya Rasulullah, inni uksiru salata alaika, aku ingin memperbanyak salawat kepada engkau. Fakam aj'alu laka min salati, maka berapa banyak aku jadikan untuk engkau daripada salawatku. Qala masyita, apa yang kau kehendaki. Fakultu, aku berkata lagi, ar-rubu, seperempat. Qala masyita, apa yang kau kehendaki. Wa in zidta fa huwa khairun laka, jika engkau tambahkan maka itu lebih baik bagi engkau. Fakultu, aku berkata, apa nisbu, setengah. Jadi mulai dari seperempat ar-rubu sampai setengah. Qala masyita, apa yang kau kehendaki aja. Wa in zidta, dan jika kau kehendaki engkau tambahkan, jika engkau ingin tambahkan, fa huwa khairun laka, maka itu khairun laka, lebih baik bagi engkau. Qultu, aku berkata, fa sulusaini, 2/3. Qala masyita, apa yang kau kehendaki. Wa in zidta, dan jika kau tambahkan, fa huwa khairun laka, maka itu lebih baik bagi engkau. Qultu, aku berkata, aj'alu salati kullaha laka, aku jadikan salawatku seluruhnya untuk engkau ya Rasulullah. Insyaallah. Qala idzan tukfa ammuka wa yughfaru. Ya. Kalau begitu dia cukupi, wa yughfaru laka, dzanbuka, dicukupi. Kalau dicukupi ya, keinginan engkau, dan diampuni ya, bagi engkau ya, dicukupi keduka cita engkau ya, dan diampuni bagi engkau akan dosa engkau, artinya ya, dihilangin lah tuh keduka citaannya dan diampuni dosanya, diampuni. Wallahu a'lam bishawab.